Hari Minggu tanggal 7 Oktober kemarin menjadi hari bahagia bagi pasangan musisi Monita Tahalea dan mantan personel grup musik Pasto, Bayu Risa. Akhirnya keduanya resmi mengikat janji suci setelah bertunangan pada 21 April lalu. Suasana momen sakral yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat tersebut pun terlihat pertama kali dari berbagai unggahan para kerabat, keluarga, serta pihak wedding organizer di Instagram. Dari foto dan video yang tersebar luas, tampak acara pernikahan yang berlangsung dengan tema klasik serta dibagi atas acara pemberkatan dan resepsi tersebut pun terasa sangat khidmat. Dan yang paling menjadi sorotan ialah penampilan Monita. Tampil dengan gaun panjang bernuansa klasik elegan berwarna putih yang dipakai pada saat upacara pemberkatan maupun resepsi. Monita pun tampil cantik dan anggun dengan polesan make up yang sangat natural dan sederhana. Untuk pemberkatan yang dilaksanakan pukul 4 sore, wajah wanita berusia 31 tahun tersebut tampak mempesona dengan riasan yang tipis, dengan lipstik berwarna nude yang natural, serta riasan rambut yang hanya dibiarkan tergerai bergelombang dengan indahnya. Sedangkan untuk acara resepsi yang digelar pukul 6:30 malam, Monita tampil dengan riasan berbeda dengan polesan make up bold. Dengan lipstik berwarna merah, membuat wajahnya tampil semakin menawan. Riasan simpel Monita di hari pernikahannya tersebut pun menuai banyak pujian dari para netizen. So, selamat untuk Monita dan Bayu untuk pernikahannya ya.